Satu, dua, tiga. Gaya bule, boleh nggak untuk sementara? Kalau gue, langsung, nggak usah lebay. Halo semua, kembali lagi di channel Artis TV. Boy William dan Ayu Ting Ting belakangan ini dikabarkan tengah menjalin hubungan serius. Bahkan keduanya digadang akan menuju kepada pernikahan. Akhirnya banyak orang pun penasaran Ayu Ting Ting sampai saat ini masih terus dijodoh-jodohkan dengan Boy William. Bahkan keduanya didoakan untuk menikah. Kalau ditanya sayang ya sayang, kayak sahabat banget deh pokoknya. Karena dekatnya sudah lama kan, tapi soal menikah atau jodoh nggak kemana deh tambahnya. Di sisi lain, Bilqis dan Ayu Ting Ting mengizinkan jika sang ibu ingin menikah lagi. Tetapi dengan beberapa syarat. Soal aku punya pasangan baru, sering ngobrol sama Bilqis sekarang. Dia bilang gini, oke diizinin bunda nikah, bunda punya adik, abis itu bunda putus lagi, jawab Ayu. Tentu saja Ayu kaget mendengar jawaban Bilqis yang hanya ingin anak bayi setelah dirinya menikah. Meskipun begitu, Bilqis pada akhirnya meminta Ayu Ting Ting tidak menikah dan hidup berdua dengannya. Gue langsung kaget dan bilang ke dia, nak mulut kamu gak boleh ngomong gitu. Dia cuma mau adiknya doang. Tapi akhirnya ya udah kita berdua aja. Dia bilang bunda udah bisa jadi ayah juga buat Ikis. Lagian ada ayah rojak jadi ya sudah, pungkas Ayu. Di lain sisi, ketika Ayu mengajak Boy bermain game kecocokan di akun YouTube miliknya, ada pertanyaan menikah atau tunangan. Ayu dengan cepat menulis di papan tulis untuk menjawab, sedangkan Boy terdiam seketika berpikir lama. Host pun menegur Boy yang sebelah, lama banget nih jawabnya. 5 detik lagi ya waktunya, ucap host. Waktu pun habis, Ayu dan Boy menunjukkan jawaban mereka. Ayu menulis langsung merit, sedangkan Boy menulis gaya bule boleh nggak. Sontak saja wajah Ayu berubah. Gue mah langsung nikah, gak mau lebay, ucap Ayu Ting Ting.